السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نويت <Zumock> التعلم وتعليم النفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى عن أبي, أبي موسى الأشعري

Alimun Shadid Rawahul, Rawahul Bukhari Wa Muslim Dari Abi Musa Al-Ash'ari Yang bernama Abdullah bin Ges Bin Sulaim Al-Ash'ari Beliau aslinya Yaman datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih ada di Mekah. Artinya masih awal-awal kenabian. Ketika Nabi belum hijrah ke Madinah. Lalu ketika datang ke Nabi, beliau masuk Islam. Dan abdul Abu Musa Al-Ashari ini salah satu sahabat yang melakukan tiga hijrah: hijrah dari Mekah ke Habasyah, hijrah. ke Mekah sendiri dari Yaman, kemudian dari Mekah ke Habasat dari Mekah ke Madinah. Jadi tiga kali hijrah. Awalnya tinggalnya di aslinya Yaman, hijrah dari Yaman ke Mekah, masuk Islam, melazimi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu termasuk orang yang hijrah ke Habasyah bersama sepupunya Rasulullah Ja'far bin Abi Talib atau yang dijuluki dengan Ja'far atau Yar. Lalu hijrah pula ke Madinah di saat Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah. Lah beliau ini termasuk salah satu sahabat yang memiliki suara yang indah, suara yang bagus. Sehingga Nabi mengatakan Utita mizmaran min mazamiri al Dawud. Jadi, Nabi menggambarkan keindahan suaranya itu seperti suaranya seruling dari keluarga Nabi Dawud alaihis Beliau tidak banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi Hanya 360 hadis Akan tetapi ketika Semakin tua usianya Semangatnya dalam kebaikan ketaatan itu semakin tinggi Nah memang seharusnya seperti itu kita kan tambah hari itu kan tambah tua masa tambah hari tambah muda ya, tambah hari tambah tua tambah hari tambah dekat dengan mati jangan tambah hari tambah seneng oh enak dino ini waktu ini rapi jangan tambah seneng justru tambah hari itu berarti tambah Dekat dengan kematian Yang semestinya Tambah semangatnya dalam Beribadah Tambah dekat kok tambah nyantai Mestinya apa? Tambah semangat Tambah sibuk dengan kebaikan ketaatan Bukan tambah sibuk dengan dunia Tapi tambah sibuk dengan kebaikan ketaatan Labi Musa ini Ketika menjelang wafatnya, atau semakin tua, semangatnya dalam beribadah itu semakin besar, semakin kuat. Bahkan beliau ditanya, kenapa? Kok tambah semangat? Ya, seperti main bola itu loh permainan itu semakin mendekati akhir semakin serem apalagi kalau posisinya tertinggal atau draw yang mana dia harus menang untuk menentukan lolos dan tidaknya ya sing ngerti bola sing ngerti paham iki ngerti bola wis paling yo ya. intinya seperti itu kalau kepingin lolos harus menang dia dalam keadaan draw misalnya, menit-menit terakhir tambah semangat. Biasanya kan permainan itu kan tambah akhir, kan tambah lemes. Kenapa tenaga sudah terkuras? Tapi mereka ketika tambah akhir, tambah semangat. lah seperti itulah semestinya kehidupan. Tambah hari, tambah semangat, semakin tua semakin tekun, semakin rutin, semakin lazimi Jangan tambah tua kok, tambah absen keliru ini salah semakin tekun semakin semangat dalam ibadah nah ketika beliau ditanya kenapa ya. beliau menjawab al khal idha makar batra sama jeroha akhrajat jamik ma, -ma, -akhra -jami -ma kuda itu ya, kalau sudah dekat dengan tempat tujuannya atau kalau dalam pertandingan itu sudah dekat dengan tempat finishnya mengeluarkan semua apa yang dia miliki dari kemampuan. Jadi dikeluarkan semuanya. Tenaganya dan semua apa yang dia punya sudah dikeluarkan. Itu kuda. Nah. ajali agar min zalik. Lah aku mengeluarkan semua apa yang aku miliki. Sedangkan ajalku waktuku sudah semakin dekat. Aku keluarkan semua yang aku miliki. Oh, meningkat semangatnya. Dalam ibadah ketaatan itu Abu Musa al Ashari atau Abdullah bin Ghes bin Sulaim al Ashari beliau meninggal di kota Mekah tahun 32 usianya 60 tahun usianya 60 tahun lah beliau mendapatkan hadis ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabda, inna Allaha sesungguhnya Allah layumli benar-benar menunda liddalim untuk orang yang dalim Allah menunda hukuman siksaan azab atau murka kepada orang-orang yang dalim kita harus tahu Penundaan dari Allah akan siksaan kepada hambanya satu di antara dua. Ada penundaan sebagai rahmat yang Allah menginginkan hamba tersebut bertobat dan melakukan kebaikan, sehingga keburukannya itu dihapus sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah wa adbi al hasanat adam huha atau firmannya Allah innal hasanat yudhibnas sayyat ada kalanya penundaan itu diberikan oleh Allah kepada hamba yang bermaksiat untuk menambahkan siksaan dan hukuman. paham ya? Satu penundaan sebagai rahmatnya Allah memberikan kesempatan untuk ia bertobat, meminta ampun kepada Allah kembali ke jalan yang benar. Yang satunya justru dibiarkan oleh Allah melakukan kemaksiatan, kezaliman, bahkan mungkin diberi oleh Allah kesempatan untuk meningkatkan dan menambah keburukannya. Karena Allah ingin menyiksanya. Bukan penundaan rahmat, tapi penundaan adab. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kalau garis besarnya untuk orang yang beriman itu adalah penundaan rahmat yang Allah mengharapkan ia untuk bertobat. Makanya. Allah itu memerintahkan malaikat tidak terburu-buru mencatat keburukan dari hambanya yang beriman ketika melakukan kesalahan kemaksiatan sampai 6 jam falakiyah bukan 6 jam ini tapi 6 jam falakiyah kalau kebaikan diperintahkan segera catat cepat-cepat catat kalau kebaikan tapi kalau keburukan Allah nggak memerintahkan segera mencatat tunggu dulu sampai enam jam falakiyah tadi itu kalau dalam 6 jam, jam falakiyah dia bertobat meminta ampun kepada Allah menyesal atas kemaksiatan yang dilakukan tidak jadi dicatat tapi kalau sampai 6 jam belum bertobat belum menyesali dan meminta ampun kepada Allah atas kesalahannya baru dicatat itu rahmatnya Allah kepada orang-orang yang beriman yang kesehariannya itu ketaatan, kebaikan, ibadah, hanya selingan waktunya aja ya, dibuat lalai, dibuat maksiat, tapi bukan dosa-dosa yang besar. Nah. Tapi kalau orang kafir, orang fasik, orang boleh ditunda oleh Allah, nggak diazab, nggak dimurkai oleh Allah, malah justru kadang lebih, lebih dienakkan hidupnya Yang beriman tadi ini Melakukan kemaksiatan sekali Disusahkan oleh Allah Padahal kemaksiatannya baru sekali Atau baru dua kali Atau baru tiga kali Tapi disusahkan oleh Allah kehidupannya Dia sudah bertobat Dia sudah menyesal Tapi disusahkan Tapi sedangkan yang ini Justru ditingkatkan oleh Allah Kenikmatannya, kebahagiaannya, padahal kemaksiatannya bertambah. Dia orang yang zalim, dia orang yang bermaksiat, orang fasik, ataupun orang yang tidak beriman. Ber Tapi itu bukan tanda kasih sayangnya Allah kepadanya. Sengaja Allah tunda untuk apa? Untuk menambahkan waktu dia melakukan keburukan, kemaksiatan. Loh terus apa namanya itu istidroj Apa itu istidroj Istidroj itu kelebihan diberikan oleh Allah Dianggapnya kenikmatan Padahal itu adalah kebinasaan untuknya Makanya nah, kadang kalau kita ini bertambah maksiat Kok tambah lancar rizkinya Jangan seneng Keliru kita seneng Katanya kalau maksiat itu rezekinya diseretkan Saya ini tambah maksiat kok tambah lancar rezekiku Jangan seneng Itu istidroj itu Istidroj itu Kelebihan yang diberikan oleh Allah Orang yang menganggap itu adalah ke apa, Kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada dia Padahal itu adalah Allah menginginkan kehinaan darinya Dan itu Allah telah jelaskan dalam ayat Al-Quran sanastajrijuhum wa umli lahum inna matin sengaja oleh Allah mereka diguyur dengan kenikmatan diguyur dengan kema, apa kebahagiaan kesenangan rezeki tanpa mereka menyadari kalau itu semuanya hanya memberikan kesenangan untuk menambahkan siksaan dan azab. Paham ya? Lah, orang zalim ditunda oleh Allah. Kadang disenengkan. Bahkan ditingkatkan kesenangannya. Rencananya banyak digolkan. Rencana A, rencana B banyak digolkan. Oh, membodohkan, oh, menipu ini, oh, menghasilkan dari ini golkan semuanya. Mungkin mereka merasa, wah, berhasil kita. Rencana kita telah gol yang ini, yang itu tinggal yang ini. Di aja sama Allah diulur, dibiarkan, ditambah, dimudahkan, dilancarkan. Tapi hatta iza akhadahu lam yuflidhu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azabnya Murkanya Lam yuflit Enggak oh, akan mungkin dia bisa Lolos darinya selama-lamanya Itu kalau Orang fasik, orang maksiat apa Orang yang dolim atau orang yang kafir Tapi kalau dia mukmin, Ya selama Kedoliman, sebanyak kedoliman dia akan mendapatkan sebanyak itu pula hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. bisa lepas sudah. Kalau sampai turun azabnya Allah kan ditunda sama Allah. Nah, penundaan sudah diberikan waktunya sama Allah. Nanti. Ya, misalnya kalau kehidupan dunia itu tahun ini jam sekian, hari ini. Pas sudah waktu yang ditentukan oleh Allah turun nyerang mereka, nyerbu mereka. nggak akan mungkin mereka bisa menghindar. Dan tidak akan mungkin lepas dari hukuman itu, nggak akan mungkin bisa lepas itu. Kalau dia orang kafir ya selama lamanya sudah nggak bisa terbebas dari hukuman itu murkanya itu. Ya. Tapi kalau dia adalah masih beriman, berarti dia akan mendapatkan hukuman itu sepanjang keburukan, kemaksiatan, ketoliman yang ia lakukan sehingga Rasul s.a.w. membacakan ayat Al Qur'an di dalam hadis tersebut. Wa kadzalika akhdhu rabbika. Wa seperti ini. Akhdhu rabbika azab Tuhanmu. Idza qura jika mengazab menurunkan azab kepada penduduk desa Wahyadzalimatun yang mana penduduk desa di desa itu melakukan keboliman, kemaksiatan. Inna akhdahu alimun syadid sesungguhnya azabnya Allah, murkanya Allah itu sangat pedih. Artinya gini, kan kita dalam ayat Al Quran itu ada beberapa cerita tentang penduduk desa yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, keboliman seperti kaumnya Nabi Lut. Begitu juga cerita ashab sabat yang dilarang oleh Allah untuk apa namanya jaring atau nyari ikan pada hari Sabtu. Akhirnya apa? Mereka yang tidak melakukan tapi tidak melarang yang melakukan katut apakah mereka bisa menghindar dari azab itu tidak bisa semuanya terkena tidak ada satupun yang bisa lolos nggak ada yang bisa lolos kena semuanya sama dengan azab bagi orang dolim itu nggak bisa lolos dia pasti kena kalau sudah kena oh azabnya Allah sangat pedih Lah hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa keboliman itu adalah larangan. Sebagaimana Allah dalam hadis Qudsi mengatakan ini haram tuzun ala nafsi fala Aku haramkan keboliman atas diriku maka kalian jangan saling mendolimi. Kalau Allah itu nggak mungkin berbuat dolim. Karena kedoliman itu ketika kita mengambil atau melukai haknya orang lain lah dunia dan isinya ini haknya Allah miliknya Allah berarti kalau Allah melakukan itu bukan kezaliman malah dalam ayat Al-Quran Allah telah berfirman apa? apa? Inna Allah la yatlimu Allah itu tidak menzalimi sedikit pun Sedikit pun Allah tidak pernah menzalimi siapapun Karena apa? Allah itu Maha adil dalam segala sesuatu Nah kalau adil itu berarti apa? Tidak menzalimi siapapun Apalagi Allah sudah menegaskan, "Aku mengharamkan kezaliman." Beda kalau kita yang ngomong, "Kalau kita yang ngomong, jangan melakukan ini," tapi terkadang kita sendiri yang melakukan. Tapi kalau Allah yang ngomong, enggak sudah, enggak mungkin Allah melakukan kezaliman dan Allah melarang. Kenapa? Karena kezaliman itu menyusahkan orang yang zalim. Memberikan kebahagiaan Kepada yang didolimi Justru enak yang didolimi Kita kalau menjadi orang yang didolimi Seneng Kenapa? Karena orang yang didolimi itu Memiliki kemuliaan Apa diantara Kemuliaannya Doanya tidak ditolak Diijabai Diijabai doanya Kan enak Gak mau kita doanya diijabai Terkadang kita bisa diijabai Kalau didolimi, kalau udah didolimi ya diijabai Mau lebih doa Ganteng, gak ganteng-ganteng Pancet elek misalnya Mau mulai doanya kepingin suki, okay. tidak suki okay, suki. Okay. Sekali didolimi doa suki langsung suki. Kan enak berarti yang didolimi mendapatkan kemudian apa? Doanya diijabai sebagaimana di dalam hadisnya Rasulullah. Rasulullah bersabda apa? Ittaki madlum Waspadalah Berhati-hatilah Terhadap doanya orang yang didolimi Fa innaha tas'adu ila sama Ka'annaha syararah Karena doanya orang yang didolimi itu Naik ke langit Itu seperti sesuatu yang sangat cepat, cepat, anggap seperti roket. Doanya orang yang ditolimi, bahkan dalam hadis yang lain, dakwatul madlum, walau karena kafiran duna hijab, tidak ada seket, tidak ada penghalang. Doanya orang yang ditolimi. Sekalipun itu adalah orang kafir Bayangkan Orang kafir yang didolimi Kalau dia berdoa nggak ada seketnya gak ada penghalang Langsung tembus Apalagi orang yang beriman Makanya hati-hati Jangan sampai mendolimi orang yang di uh, Mendolimi orang Kalau sampai orang itu kita dolimi Kemudian berdoa Amblas Iya kalau yang didolimi tadi itu seperti sahabat atau seperti Nabi Muhammad api nih Nabi Muhammad didolimi nggak doakan petung turun tadio bedes enggak atau petung turun melarat enggak yang didolimi Nabi Muhammad Dido doanya Allah mahdi gomi fa'inahum fa ya Allah beri hidayah beri petunjuk kaumku karena dia nggak ngerti nah kalau kita yang didolimi Waduh Taman safari satu dan dua keluar KB nggak cukup taman safari satu dua Sak kebon binatang KBS Metu KB Petung turun jadi iki Petung turun jadi iki Diketok no kabeh KB Waduh soro yang ditolimi Nah kita kan hidup di zaman orang-orang yang tidak terpelajar Lah kalau ditolimi doanya pasti apa? Buruk Jahat Makanya jangan mendolimi itu yang pertama, kemuliaan yang didapatkan bagi orang yang didolimi. Yang kedua, orang yang didolimi ini, walaupun sedikit kebaikannya di dunia, sedikit ketaatannya di dunia, tapi dia bisa menjadi orang yang sukses di akhirat. Kalau orang-orang yang berbuat dolim kepada dia. Tidak meminta maaf. Ya, kalau orang-orang yang, yang mendolimi itu tidak meminta maaf, lah dia mendapatkan keuntungan. Kenapa? Keuntungannya, kebaikan orang yang mendoliminya akan diambil, dipindah oleh Allah kepadanya. Lah, dia kan sedikit kebaikannya. Karena hidupnya malas, misalnya ibadah, ibadahnya cuma wajib toh misalnya, tapi dia didolimi. Lah orang yang mendolimi kalau tidak minta maaf sampai mati, lah pahalanya orang-orang yang mendolimi ini diberikan oleh Allah kepada orang yang didoliminya. Lah kalau yang mendoliminya banyak, ya berarti tambah banyak kebaikan yang dia dapat. Kalaupun yang mendoliminya nggak punya kebaikan. Dosanya dia diambil diberikan kepada orang yang memboliminya. Nah kalau dia sedikit kebaikannya, kemaksiatannya banyak misalnya. Berarti kan otomatis kalau timbangan itu kemaksiatannya lebih berat, kebaikannya lebih meningkat. Tapi kalau ada orang-orang yang membolimi dia, sedangkan orang-orang yang membolimi tadi itu tidak memiliki kebaikan, tetap keburukan dia kejahatan dia, kemaksiatan dia akan diambil diberikan kepada orang yang menzalimi. Lah kalau diambil, diambil dan diambil, otomatis apa? Akan semakin ringan timbangan tadi itu. Kalau semakin ringan, lah timbangan kebaikannya akan memberat. Lah kalau timbangan kebaikannya berat, otomatis keburukannya, kejahatannya ringan. Kalau seperti itu, ya dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat fi isyatin radiya nah, kan ada cerita hidupnya di atas dunia ini wah kalau dilihat dari sisi ibadah ketaatannya hebat puasanya banyak salatnya banyak sedekahnya banyak haji nggak terhitung nah, berulang kali dan yang lain sebagainya Wah, berarti dia menjadi orang yang miliarder ini, kaya dengan kebaikan. Banyak kaya dengan ketaatan. Tapi di hari kiamat karena hidupnya itu pernah mendolimi pernah mencaci, pernah menghina dan yang lain sebagainya, akhirnya kebaikannya dia diambil. Untuk apa? Membayar tuntutan orang-orang yang menuntutnya. Oh, ini mencaci saya ini. Saya pernah dicaci, digoblok-goblok no, padahal anak enggak salah. Nah, diambilkan kebaikannya, dikasihkan. Nah. Karena dituntut. Ini saya tidurnya nyenyak ditendang. Banguni saya nendang. Kaget saya. Nah, misalnya kan boleh berarti kan. Enggak apa-apa ditendang. Nangis ini kan bisa nangis-nangis. Enggak, -nangis. ini tendang. Pikir bal, Wah, misalnya, lah, ambil kebaikannya, nah, bayar no oh ini pernah ngambil barang saya, nggak ngomong, ambil, akhirnya banyak yang menuntut kebaikannya habis, sedangkan yang menuntut masih ada, dia sudah nggak bisa memberikan kebaikan, tek kebaikannya, tadinya kebaikannya, masya Allah habis kebaikannya, kenapa diberikan kepada yang menuntut nuntut orang-orang yang ditoliminya. Lalu yang nuntut masih ada, nah, sama Allah keburukan yang menuntut diambil diberikan kepada dia. Akhirnya menjadi orang yang kaya dengan keburukan kejahatan, murkanya Allah yang dia dapatkan, adabnya Allah yang dia miliki. Nah, Karena itu hati-hati waspada. Jangan sampai kita mendolimi seseorang karena orang yang didolimi itu senang nanti. Kita susah kebaikan kita diambil, diberikan kepada dia. Kalau kita nggak punya kebaikan, eh keburukan dia diberikan kepada kita. Lah kita sudah banyak keburukan ditambah keburukan dia. Nah, nah, Kemudian kalau kita melakukan kedoliman, yang susah itu kita. Mungkin kita sekarang senang mendolimi orang. Senang merasa Ya seperti preman-preman lah, wah malak malak, eh? narjet, eh bayar milih, bayar anu, ya. seneng dia, orang takut, dia minta dikasih misalnya, seneng kan dia, seneng, padahal itu menambah kesusahan dia di kuburan atau di hari kiamat. Rasulullah bersabda pak, it takudulma, fa'inna dulu mat yamal kiamat, hati-hati dengan keboliman. Nah, perbuatan dolim karena sesungguhnya perbuatan dolim itu adalah kegelapan, kesusahan, kesedihan pada hari kiamat. Bagi siapa, bagi orang yang melakukannya. Nah, karena itu waspada, hati-hati. Hati-hati nah, dari kedua alimanda. Nah, Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan kita dari perbuatan dolim. Nah, Mudah-mudahan kita tidak saling menzalimi yang ada kita saling membantu, saling menasihati, saling mengingatkan, agar kita bisa sama-sama mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadan nabiyul ummi salam. Alhamdulillahirabbil alamin.